video seorang pemuda berbaju Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP dikeroyok oleh sekelompok pemuda yang mengenakan baju OKP berbeda. Video tersebut tersebar di media sosial. Dari informasi yang diperoleh, insiden ini terjadi di kawasan Pajak Bulan, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara. Dalam video tersebut, pria berbaju loreng milik salah satu OKP dikeroyok oleh beberapa orang yang berbaju loreng warna lain. Dari bentrokan tersebut juga terlihat sejumlah ibu-ibu berusaha melerai pengeroyokan tersebut. Pria yang dikeroyok itu sempat berusaha melarikan diri, namun terjatuh sehingga kembali menjadi bulan-bulanan. Salah seorang tukang parkir di lokasi tersebut mengatakan keributan itu terjadi karena rebutan lahan parkir. Dari Medan, Sumatera Utara, tim liputan melaporkan.